السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على رسوله المصطفى وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اما بعد جماعه صلاه صبح Masjid Agung Darussalam Purbalingga Rahimani Warahimakumullah Hadis yang terakhir kita kaji pada pekan lalu hadis nomor berapa? Nomor tiga. Berarti hari ini kita akan memasuki pembahasan tentang hadis nomor empat yang dibawakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan hati. Hadis yang keempat ini berbunyi Anin Nawas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang namanya An Nawas. Sinten? An Nawas. Nama lengkapnya An-Nawas bin Sam'an Al-Anshari. Al-Anshari itu berarti dari golongan Ansar. Semoga Allah meridai beliau. An-Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam maqal. Bahwasannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daraballahu mathalan siratan mustaqiman. Wa ala jambatayis sirati suran. Fihima abwabun mufattahatun. Wa ala al abwabi suturun murkhah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan yang diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah membuat sebuah perumpamaan dengan jalan yang lurus. Kenapa jalan yang lurus di kanan kirinya ada pagar? Ada apa? Pagar ada dinding. Dinding di sepanjang jalan lurus ini. Dan di dinding itu ada pintu-pintu. Wonton apa? Pintu-pintu. Sebelah kanan, sebelah kiri, pintu-pintu, pintu, dan pintunya terbuka. Pintunya terbuka. Tapi ada tirainya. Tirai siapa? Korden. Ada apanya? Ada korden. Jadi, Allah Azza wa Jalla membuat sebuah perumpamaan. Apa perumpamaannya? Jalan yang lurus di kanan kirinya ada apanya, ada temboknya, dan di tembok itu ada pintu-pintu, dan pintunya terbuka, hanya saja ditutupi oleh tirai-tirai. Wa ala babi sirati da'in yakulu ayyuhan nas udhulus sirata jami'an wa la Dan di awal jalan ini, di awal jalan ini, ada seseorang yang memanggil umat manusia untuk masuk ke jalan ini. Woi, ayo sini masuk, masuk, masuk. Jangan kalian belok kanan, jangan belok kiri. Masuk semua. Ini orang yang ngajak-ngajak di mana? Di awal jalan. Wada'in yad'u fauqas sirati fa'idha arada. Yaftahu shay'an min tilkal abwab qala wayhaq. La taftahhu, fa in taftahhu, di atas jalan. Kalau tadi di mana? Di awal jalan. Di atas jalan ada lagi seseorang yang memperingatkan. Kepada orang-orang yang sudah masuk ke jalan lurus itu. Ketika mau masuk ke pintu tersebut. Pintu-pintu yang terbuka di mana? Kanan kiri. Why? Jangan masuk. Jangan buka. Karena kalau engkau buka, pasti kamu akan masuk. Ada berapa yang mengingatkan? Dua. Satu di mana? Awal. Nyuruh ngapain? Masuk. Jangan belok kanan kiri. Yang kedua di mana? Di atas. Apa tugasnya? Mengingatkan ketika ada orang masuk di jalan itu, pengen masuk ke pintu yang ada di mana kanan kiri diingatkan, "Jangan buka, karena kalau kamu buka pasti kamu akan masuk ke dalam." Ini adalah perumpamaan. Nabi SAW mulai menjelaskan satu persatu. Wasiratu al-Islam. Yang dimaksud dengan jalan lurus itu adalah agama Islam. Kenapa? Agama Islam. Yang lurus tadi itu agama Islam. Wasuran hududullah. Adapun tembok yang ada di kanan kirinya adalah aturan-aturan Allah. Syah ri apa syariat <tik> wal abwabul mufattahu maharimullah adapun pintu-pintu yang terbuka itu adalah larangan-larangan Allah Napa? larangan-larangan Allah lalu terus yang ngajak di awal jalan itu siapa? Wada kadda'i ala rasis sirat kitabullah. Adapun yang ngajak kita di awal jalan supaya masuk ke dalam jalan lurus tersebut adalah Al-Quran. Apa? Al-Quran. Berarti tinggal sisa satu. Apa itu? Hah? yang di atas. Yang ngajak-ngajak, yang ingatkan di atas itu siapa? Wadda'i min fawqis sirati wa'idullah fi qalbi kulli muslim. Adapun yang di atas. Yang bolak-balik mengingatkan. Jangan masuk pintu. Jangan buka pintu. Itu adalah sosok yang menasehati kita yang Allah tugaskan dan bertempat di hati setiap muslim. Itu yang disilahkan dengan hati nurani. Hadis riwayat Ahmad dan dinyatakan Hasan oleh Imam ad tirmizi Kita kupas sedikit hadis ini. Allah Azza mengumpamakan Islam itu jalan yang lurus. Kalau lurus berarti gampang untuk dititi atau tidak? Gampang. Lurus, luas, gampang untuk dititi dan akan mengantarkan kepada tujuan. Berarti kalau kita berislam gampang atau tidak? Gampang. Asalkan berislamnya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah s.a.w. Sing marakakan angel sapa. Sing marakakan angel gue, wong sing gawe ajaran-ajaran dewek. Kusing sing marakakan angel. Bikin ajaran ini, aturan ini, aturan itu. Yang gak dicontohkan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebenarnya zikir itu ringan. Habis sholat subhanallah berapa kali? 33. Alhamdulillah. 33. Allahu Akbar. 33. Bahkan. Boleh. Subhanallah. Sepuluh kali, alhamdulillah, sepuluh kali, allahu akbar, sepuluh kali, gampang, gampang, terus singgah W, ewon one, kue sapa, yang bikin 3.333. ribu kue sapa, penak di, yang tiga puluh tiga, Kalau kita ikuti jalan yang lurus ini gampang dan akan sampai. Yang bikin ajaran-ajaran baru itu sudah susah, orang gutul. Jadi dengan pengen yang mana? Yang gampang sampai atau yang susah nggak sampai? sampai? Yang gampang sampai. Makanya Al-Quran itu tugasnya ngajak kita untuk masuk. Udah ikuti jalan ini. Enggak usah belok kanan, belok kiri. Ajaran Islam itu sudah sempurna. Tugas kita cuma tinggal mengamalkan. Bukan berinovasi. Inovasi dunia sih monggo. Inovasi kok ajaran agama sih kepriwe. Kemudian ketika orang sudah masuk ke jalan ini. Ada ujiannya atau tidak? Apa ujiannya? Pintu-pintu yang terbuka tadi. Kalau kita sudah berislam menjadi muslim. Apakah peluang untuk berbuat maksiat masih ada? Masih. Tapi dijagani oleh Allah Azza wa Jalla dengan tembok tadi. Dan tembok itu aturan Allah. Jadi, ketika kita sudah masuk ke jalan ini, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dibantu supaya enggak keluar, supaya enggak murtad. Allah bantu kita dengan dibikinkan apa, bikinkan apa, tembok-tembok itu tadi, apa aturan Allah? Ini halal. Ini haram, ini syubhah, ini wajib, ini sunnah, ini makruh. Siapapun yang menaati aturan-aturan itu, maka dia akan tetap berada di atas jalan yang lurus tersebut. Tapi ada godaannya, apa godaannya? Pintu pintu tadi. Dan pintu-pintu itu oleh Nabi SAW dikatakan terbuka. Abwabun mufattahatun. Pintu yang terbuka. Maksudnya apa? Pintu terbuka itu maksudnya gampang banget. Gulem lebu. Orang jatakan apa? Golet kunci, buka lawang. Itu terbuka. Saya tanya sama jenengan. Melihat aurat. Kenapa? Melihat aurat. Auratnya siapa? Orang lain. Yang tidak halal untuk dilihat. Berarti bojone apa itu? Yu, Yuduh bojone halal. Aurat lawan jenis yang bukan mahram. Bojone tanggane apa maning? Bakul getuk. Ya. Yeah. Gampang enggak? Gampang enggak? Dia pada tahu perlu apa? Masya Allah, Jan. Gampang enggak? Gampang. Makanya diumpamakan oleh Nabi SAW, pintunya terbuka. Cuman memang ada apanya tadi? Ada tirainya. Tirainya itulah peringatan dari Allah. Wala Contoh. Jangan deket-deket zina. Merek Rolih. Apa maning? ngelakoni. Itu peringatan dari Allah. Jangan deket-deket zina. Kenapa kalau kamu sudah deket-deket. Kamu gak bisa menahan diri. Gak bisa apa? No, bon? Menahan diri. Makanya disampaikan oleh hati nurani tadi. Jangan deket-deket. Jangan buka. Kalau kamu sudah deket-deket. Buka. Pasti masuk. Makanya bagaimana caranya wa min Dari awal kalau ada sesuatu yang menarik untuk dilihat dan itu haram untuk dilihat, tundukkan pandangan mata. Ghadul basor. Napa ghadul basor? Aja jelalatan. Aja napa? jelalatan. Aja pelirak, pelirik. Kecuali mengbojone dewek. Ya. Dan kita dikasih oleh Allah hati apa? Nurani. Dan hati nurani ini selalu mengingatkan kita. Dan hati nurani yang baik adalah hati nurani yang dipenuhi dengan ilmu agama. Semakin jenengan rajin ngaji, maka hati nurani ini akan semakin tajam, akan semakin sering mengingatkan kita. Semakin kita sering ngaji, hati nurani ini akan semakin peka. Berarti, kebalikannya, peka apa ya? Orang peka ya. Kebalikannya tajam apa? Tumpul. Jadi kalau kita jarang ngaji, hati nurani kita akan apa? Tumpul. Maka kalau kita mau melakukan sesuatu, setelah kita lihat Al-Quran, hadis Nabi SAW, apa kata Allah, apa kata Rasul SAW, Tanyakan kepada Allah. Hati nurani kita. Kepantes apa Ini baik atau tidak. Ketika hati nurani ini memberontak. Merasa ndaknya. Maka dengarkan hati nurani itu. Jangan abaikan bisikan hati yang paling dalam ketika itu diabaikan, ketika itu diabaikan, lama-lama hati nurani itu akan tumpul, bahkan mungkin akan mati. Kalau sudah terlanjur mati, bisa dihidupkan lagi. Bisa. Carane ngaji. <guruh> Caranya apa? Ngaji. Makanya setiap pagi kita ngaji. Ini adalah pertemuan terakhir kita menjelang bulan Ramadan. Tapi saya ada jadwal untuk misi kuliah subuh di sini. Kalau enggak salah, lima hari kalau enggak salah, atau empat hari saya lupa. Ah, insya Allah di kuliah subuh itu, yang lima hari atau enam hari atau empat hari itu saya akan baca ini. Kita akan lanjutkan. Berarti ini sudah eh, hadis keberapa? Empat. Berarti nanti lima, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Deyan. Naik si ya. <laughs> ya. Mungkin kita bisa dapat beberapa hadis. In insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.